Bawaslu Cianjur manggihan erongan pidana pilkada di Selasa hiji calon bupati anu katohian ngabagi-bagikeun beas ka korban caan di Cianjur Kidul. Eta kasus teh geus diundakeun kana hambalan Gakumdu Cianjur pikeun diproses. Nya kawas kitu jeung lengan beas anu dibagi-bagikeun ku tim sukses salah seorang calon bupati Cianjur kepada korban caah di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur anu kapanggih ku Panwas Kecamatan Agrabinta. Bawaslu Cianjur sarita ngeureunkeun eta kagiatan tur nindak eta rongan pangrempak kampanye. Bari mariksa sajumlah saksi kaasup tim sukses ti pasangan calon bupati Cianjur Oting jeung Wawan. Setutas mariksa tina katerangan sejumlah saksi eta rongan panyalimpangan kampanye teh saharita diundakeun statusna kahambalan Gakumdu Cianjur anu jagana bakal dipindo laku ku Polres Cianjur. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Cianjur nembrakeun laporan jeung barang bukti beas kapanggih ku Panwas Kecamatan Agrabinta di imah warga anu katarajang caa. Panwas nangenan tim sukses oge mapai-mapai imah warga. Artinya ini pidana pemilu kategorinya? Betul, ini adalah tindak pidana pemilu dalam hal memberikan atau menjanjikan materi lainnya kepada warga negara Indonesia untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon. Ini dari pasangan mana, Pak? Ini diketahui dari barang bukti yang kita temukan di lapangan. Pemberi beras ini ditujukan untuk korban bencana di Kecamatan Agrabinta. Sejernih itu eta panyalimpangan teh di angles ku Oting Zainal Muttaqin calon bupati Cianjur anu didedel ku Partai Gerindra jeung Demokrat. Jek dirina pihakna sama sekali teu ngabagi-bagikeun beas ka warga anu jadi korban caah. Dirina rea ngadeg-deg nepungan warga jeung para ulama di lelewek anu kacaahan. Pelanggaran pemilu berkada ini bagi-bagi beras sendiri daerah Agrabinta gimana Pak ya. Ada klarifikasinya? Saya tidak mengatasnamakan paslon, saya memang nama pribadi bergerak untuk kepada yang kena musibah. Saya datang ke sana, saya bawa beras 1,5 ton itu beras pribadi saya, uang pribadi saya. Saya bawa 16 karung pakaian baru dan pakaian layak pakai. Waktu itu saya nyampe ke pesantren, Pak Kiai, ini beras tolong dibagikan. Sanajan kitu pihakna bakal kooperatif upama jaga nampa panggilan tiga Gakumdu Cianjur patalikan eta panyalimpangan kampanye. Heri Setiawan, Bandung TV.